sudah menyelesaikan 4 tahun hingga Rezo. Berikan tepuk tangan kepada ibu kalian. Izin Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, saya memberikan penjelasan terkait dengan Lomba Barista Kopi Bali pada hari ini Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Tentu yang pertama adalah dalam rangka HUT PDI Perjuangan yang ke-48. Selain acara Lomba Barista Kopi Bali ini, kami di DPC PDI Perjuangan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, utamanya adalah kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan sosial seperti penanaman, penghijauan, pembersihan sungai, pembersihan danau, lomba cerdas cermat, lomba pidato, dan yang lainnya. Nah, terkait dengan Lomba Barista Kopi Bali ini, di samping dalam rangka HUT PDI Perjuangan yang ke-48, memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah ingin membangkitkan petani kopi khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan di saat pandemi COVID-19 seperti ini, ekonomi lagi curat marut ya, kami berikan kesempatan bagi anak muda yang selama ini lagi tren ada ya seperti bar-bar kecil angkringan. Nah, kami undang mereka untuk bagaimana sekarang menjadi ahli yang bisa meracik kopi. Karena kalau mereka kita lombakan, otomatis nanti mereka akan punya kesempatan untuk menjual. Di samping menjual juga bisa kita promosikan kopi yang ada di Kabupaten Buleleng, baik tingkat nasional maupun internasional.